Okay, so daripada pengalaman semalam kita punya Zoom apa dia? Jimat rupanya Alphalipid Lifeline ni bukan mahal. Macam Xiaomi cakap semalam. Tak payah pergi klinik, tak payah pergi doktor, tak payah tu, tak payah ni. Jimat lah tu. Bukan mahal. Jimat. You tahu siapa sebut perkataan ni? Baru ni abang ni dengar. Daripada perkataan kita punya founder, Graham. Dia kata dia buat bisnes kita. Jimat. Tak jimat macam mana? Tak payah kilang, tak payah kedai, tak payah stok, tak payah staff, tak payah accountant, tak payah. Semua tak payah. Jimat lah tu. Produk kita jimat. Kenapa? Sebab bila dah sihat, tak payah sakit-sakit pergi ke doktor ke apa semua dah. Jimat. Nah, itu perkataan dia. Jadi semua orang kena ikut kita. Jadi MLM ni akan meletup. Lepas ni you jangan terkejut. Oh, abang ni ada pula satu produk baru. Abang ni ada pula satu company baru. Dengar. Jangan duduk sibuk dan jangan terkejut. Sebab banyak lagi lepas pada ni. You tahu kenapa? Sebab ini masa depan. Masa depan dunia benda macam ni. Makin banyak lepas pada ininya. Dan kita nak mengalu-alukan persaingan. Kenapa? Baru boleh tahu produk siapa power. Kalau kita seorang ada produk, mana boleh? Banyak persaingan, bagus. Hatta tu nak tahu. Jadi tak jadi datang sini balik. So, ini peluang untuk kita. Kenapa Benik nak emphasize sangat kepada anda semua? Sebab ini peluang sekiranya anda nak berubah ke arah yang lebih baik. Sama ada untuk kembalikan nikmat kesihatan mahupun persaraan yang selesa, anda tidak akan dapat peluang yang lebih besar daripada ini. Ingat pesan Benik. 20 tahun Benik di sini. Kalau tanya Benik, bilakah timing terbaik untuk membina perniagaan ini sepanjang 20 tahun? Sekarang. Lebih baik pada dulu zaman Benik buat. Sekarang. Dulu kena buat ordering sendiri. Kak Rina order pagi sampai malam. Pakai baju kaftan, baju tidur. Tak boleh nak buat apa. Kick in. Dulu. Fax pulak apa? Fax lagi kita terus. Fax pulak, ha? Berasak mesej fax. Betul. Back in lagi je. Ya, back in. Itu gini dengan online. Oh, banyak masalah. Boleh buat? Boleh. Sebab apa? Malam. Ha? Pas tengah malam. Maknanya senang. Tengah malam. Ha. Zaman dulu. Ha, kan? Sudah tahu lah. Berasak mesej fax. Dengar tu. Jeng. Berasak. Isi borang lagi. Ha. Lepas tu berambat semua orang call office, dah hang pula telefon office. Ha. Lepas tu banyak-banyak tulis, yang tulis tu pula office tak faham nak baca. Tulis pula. Ha. Dengar alamat, dengar email, oh banyak masalah boh. Boleh berbual. Ya, betul abang. Aku... Ya, cuba cerita sikit tu. Kalau dulu kita nak settlekan order, kita biasanya akan bagi tahu dekat kita punya customer cakap, kalau you order buat payment sebelum pukul 12, saya akan proses, insyaAllah saya akan buat order hari ini dan barang tu proses hari ini, keluar hari ini. Saya cakap macam tu kan lah begini. Jadi, daripada pukul 9 sampai pukul 12 tu, semua orang back in. Ha, masa tu lah kita tahulah tak sempat nak mandi, tak sempat nak apa habis ni. Masa tu, isi borang sebab manual semuanya. Isi borang. Lepas tu fax satu-satu sampai jam. Sebab kita nak pastikan semua orang dapat order cepat masa tu. Saya ingat lagi lah. Sehari tu sampai keping-keping. Berbelah-belah keping. Apa ni nama? Order. Lepas tu orang bank in pula. Orang bank in masuk ke akaun kita tu. Saya ingat lagi pergi bank. Kadang-kadang bawa RM10,000. Bawa kanan-kiri ada duit. Pergi bank. Beratur pula dekat bank. Pas dekat mesin ATM tu. Masuk duit. Lepas tu kredit. Apa kita punya kredit limit. Ke semua ada tu. Semua main-main macam tu kan. Hari ni tak payah. Hari ni ada semua urus masing-masing. Seronok lah. Tak pening. Yeah. Compare dengan dulu. So jangan you all yang baru ni nak bagi tahu kami you buat bisnes ni susah.
Ha, jangan nak bagi tahu kami ni susah. Ya? Sekarang semua dah senang. Dan anda mempunyai peluang untuk lompat naik di atas kepala tsunami, surfing ke atas tu. Itu yang Abang nak sangat daripada 21 orang ni. Tak boleh fikir sikit-sikit sebab you ada peluang paling besar dalam dunia. Amerika belum perlu bagi, apa nak buat sikit-sikitnya? Tak boleh. Rugi, rugi masa. Sebab kalau you buat sikit, daulah you nak dapat berapa? Abang ni, sebenarnya macam kita yang 21 orang ni, sebenarnya sangat bertuah. Bagi sulah, sangat bertuah sebab kita ada leader macam Abang ni. Abang ni, dia one step ahead, dia pandang ke depan. So kita follow je sebab kita nak tunggu kita yang meramal masa depan dalam bisnes ni, kita tak nampak. Sebab kita tak tahu. Tapi macam Abang ni ada pengalaman yang panjang, besar. Tahu macam mana nak buat sukses dalam ni. So kita memang kena follow. Follow lah. Maksudnya kalau Abang ni kata A tu, maksudnya insyaAllah A itulah yang terjadi sebenarnya. Sebab Abang ni dah boleh baca dah. Dah boleh baca apa sebenarnya yang berlaku untuk orang kata sebulan akan datang, dua Abang bulan. Dah study awal, advance. Yes, kita the advance. Jadi tak ada benda yang macam you tak perlu fikirlah apa yang akan terjadi dua bulan, tiga bulan. Abang ni dah tengok fikir dah. Dan yang su yakin sangat yang bila Abang ni fikir dan Abang ni cakap tu memang betul. Jadi just follow sebab macam Kak Su dengan Abang Syam ni dan beberapa orang lagi yang memang dah buat bisnes ni lama, kita pun dah tahu dah, boleh baca dah trend tu kan. So buat je, insyaAllah memang boleh jadi, boleh sukses insyaAllah. Just follow sebab Abang ni, memang you all tak boleh jumpa lah, tak boleh jumpa leader kat tempat lain lah. Sebab Abang ni memang betul-betul apa ni nama, committed sangat. Mentor, simpul, kejayaan. Yeah. Tak perlu bayar. Kita nak bayar Dr. Azizan berapa ribu Memang 11 ribu, 11 ribu. You nak masuk siapa? Husband brother saya masuk. Mana yang tak masuk? Beribu. Yang ni beli ten dia banyak-banyak. Betul. Lagi. Don't worry, ikut je. Tak kisah, janganlah pandang bisnes orang yang ke atas. Pandang bisnes kita sendiri masing-masing. Kalau nak sukses. Orang lain tak penting, kita yang penting. Kita dan nak ke tak nak? Nak ke tak nak, tu je. Kita nak ubah ke tak nak ubah? Allah, tak tahulah. Buatlah, buat. Banyak berubah kehidupan. So kita ada peluang. Ya? Peluang ni harus direbut. Jangan buat sikit-sikit. Buat anjur habis-habisan. Dan Abang ni nak bagi peringatan lah. Kayu habis-habisan macam ni, Abang ni kayu insyaAllah umur panjang tu bersihat 3 tahun je ya. So kalau nak kayu bersama-sama dengan kami kat 3 tahun ni lah. Lepas pada 3 tahun tu macam mana Abang ni? Tak tahulah. Mungkin Abang ni dekat Brazil aku masa tu. So maknanya 3 tahun ni apa akan jadi? Batang paik kita semua dah siap. Kalau you ikut Abang ni hari-hari macam ni, insyaAllah dalam masa 3 tahun tu batang paik yang you nak tu dah siap dah. Kesihatan pun masuk daripada situ, kereta pun tembuh, rumah pun tembuh dalam batang paik tu insyaAllah. Jadi apa yang you all buat biasanya lepas pada tu, lepas 3 tahun Abang ni, okay, kita dah siap dah, kita dah capai lah apa yang kita nak, income apa semua tu, apa kita buat lepas pada tu? Lepas tu you boleh buat pilihan lah apa yang you nak buat. Contoh, apa yang Abang ni buat sebahagian pada masa Abang ni tu, Abang ni buat coaching lah. Itu masa tu coaching je yang paling penting. Coaching macam Abang ni cakap tadi lah. Dengan Rachel, dengan Amor, dengan ni lah. Maknanya personal. Group ataupun personal, itu yang kita buat. Itu aja. Lepas tu yang lain tu tak adalah. Yang lain tu banyak kita buat benda yang kita suka lah. Macam Jawa tu dia suka main golf kat, dia main golf lah. Buat mana suka buat hobi tu boleh buat hobi lah. Tapi maknanya kita dah tak perlu bekerja untuk menjana pendapatan. Kenapa? Sebab pendapatan kita sudah pun pasif. Sudah pun berterusan. Kenapa? Sebab kita dah kerja habis-habisan selama 3 tahun ni. Ya, insyaAllah.
Tapi daripada itu, you kata Abang Nik, saya baru lagi dalam bisnes ni. Nak kayuh, pergi lah buka Amerika. Buka negara baru. Ya? Pergi buka negara baru. So, di sini, kalau you suka duduk luar negara, sinilah tempatnya. Kalau you ada grup di Amerika, duduk Amerika lah. Kalau grup you besar di Indonesia, you suka Indonesia, you duduk Indonesia. Macam tu. Ya. Kita biasanya pergi duduk tempat yang grup kita besar lah. So, maknanya di sini anda berpeluang. Sebab kalau you pergi ke Indonesia pun, you masih lagi diamond. Ya. Orang panggil you diamond. You pergi Amerika besok pun, you masih lagi pangkat diamond. So, lepas pada ini kita ada pilihan dunia akan jadi padang permainan kita lah. Kalau duduk dekat di KL ni, duduk KL je lah. Okay, so maknanya apa? Abang Nik nak minta you all kerja habis-habisan dengan Abang Nik selama 3 tahun. So, kalau bagi yang sharp tu, ambil peluang lah habis-habisan. Sebab kalau you semangat tahun keempat tu, mungkin Abang Nik pun dah habis. Dah slow down lah, ya. Slow down tu maknanya bukan slow down apa, slow down dah tak aktif sangat lah, takkan. Sebab Abang Nik pun harus tunjukkan kepada orang semua orang bahawa bisnes ni memang you tak payah buat apa-apa dan dapat duit, ya. So dalam masa 3 tahun ni gunalah sebaiknya. Jom bina MLM ni bersama dengan Abang Nik. Jom bina Batang Pahit ni bersama dengan Abang Nik. Jom bina passive income ni bersama dengan Abang Nik. Berapa income ni mesti kena 5 figure. Ya? 8,000 ke atas lah. InsyaAllah.